Saya akan membocorkan gimana sih saya mendapatkan cuan di aplikasi Visu Novel ini lebih dari cukup guys, ataupun ya bisa dibilang ini cukup buat kehidupan saya sehari-hari. Nah, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan merekomendasikan cara terbaru untuk kita mendapatkan uang di aplikasi Visu, dan ini caranya resmi dari aplikasi Visu, caranya tidak terlarang, jadi ini dibolehin dari tim Visu dan kita sendiri yang perlu memaksimalkan pendapatan di aplikasi Visu guys. Nah, di sini saya akan langsung record kamera HP saya terlebih dahulu, dan saya sudah masuk di aplikasi Visu. Dan untuk kalian yang belum mempunyai aplikasi Visu Novel, kalian download aja di link yang saya sudah sediakan di deskripsi. Silahkan kalian download lewat situ, dan kalian yang download lewat situ kalian akan mendapatkan saldo rupiah di 15.000 untuk kalian yang berhasil registrasi link di bawah ini. Tapi untuk kalian yang registrasi lewat link di bawah ini, kalian perlu nunggu waktu kurang lebih 7 hari guys. 7 hari, dan kalian wajib banget buat aktif untuk membaca di aplikasi Visu ini. Nah, dan jika kalau kalian tidak aktif, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa di aplikasi Visu ini. Nah, di sini saya akan langsung membagikan gimana sih cara saya mendapatkan uang yang banyak di aplikasi Visu Novel ini. Nggak banyak sih, tapi ini cukup buat kehidupan sehari-hari. Beli rokok, beli kopi, ini cukup banget. Nah, di sini saya telah masuk di aplikasi Visu, dan di sini ada beberapa konten novel yang baru viral guys. Nah, di sini ada baru viral. Nah, di sini seperti Open BO Selamanya, dan ada Dendam Arwah, dan ada Hasrat Tetangga, dan ada juga Supir Jenazah Setan. Nah, di sini silahkan kalian baca saja, silahkan kalian simak novelnya. Dan untuk kalian yang memang yang mager banget untuk membaca, silahkan kalian klik aja salah satu novel di sini. Nah, di sini untuk kalian yang mager baca, di sini akan terbantu sama video ini untuk mendapatkan uang ya guys. Nah, di sini silakan kalian tontonin aja guys, tontonin aja, tidak membaca nggak masalah, yang penting kalian tontonin aja kalau menurut saya pribadi guys. Nah, di sini silakan kalian tonton aja, dan kalian silakan kalian split aja di sini untuk mengganti bukunya dan mengganti ceritanya guys. Nah, untuk lanjut ceritanya, nah di sini di pojokan di sini ada koin yang sedang loading, dan untuk yang sudah loadingnya ini sudah selesai, ini bisa diklaim guys. Ini bisa diklaim. Ini yang pertama ini di 1 menit ya guys untuk pertama, dan koinnya ini di 100 koin. Nah, di sini silahkan kalian splat terus-menerus, dan kalian pastikan splatnya itu menggunakan jeda biar tidak terdeteksi oleh sistem bila kalian tidak membacanya guys. Nah, di sini silahkan kalian perhatikan koin saya di sini hampir dan bukan hampir, di sini koin saya telah bisa diklaim, dan kalian kembali saja. Nah, kembali saja, dan kalian perhatikan nih guys. Perhatikan hadiah membaca harian di sini untuk per 1 menitnya, di sini saya telah mendapatkan di 100 koin, dan ini sudah bisa diklaim. Nah, di sini sudah bisa diklaim. Nah, dapatkan 10 koin ekstra jika kalian menonton iklan. Kalian boleh banget untuk menonton iklan untuk mendapatkan 10 koin juga. Berhubung di sini saya tidak ingin mendapatkan 10, saya klik X aja. Nah, di sini cara yang kedua, ini cara yang kalau menurut saya ini cara yang worth it banget sih. Nah, di sini silahkan kalian scroll lagi. Nah, sampai kalian menemukan di sini guys, silakan sampai kalian menemukan coba game dan aplikasi baru untuk mendapatkan koin. Nah, di sini untuk hadiahnya besar-besar guys. Di sini untuk tugasnya ini seperti mereview game, kita disuruh untuk download, lalu kita disuruh untuk menjajal ataupun mencoba aplikasi game ataupun aplikasi-aplikasi yang baru yang bekerja sama dengan aplikasi Visu Novel ini, dan kita menjajal ataupun mencobanya, kita akan mendapatkan hadiah jika kita mematuhi peraturan ya guys. Nah, di sini silahkan kalian klik buka aja. Nah,
silahkan kalian tunggu sampai masuk ke halaman selanjutnya. Nah, di sini sudah ada aplikasi-aplikasi yang telah bekerja sama dengan aplikasi Visionovel, yang tentunya ini aplikasi sudah aman banget. Dan untuk kalian yang menemukan aplikasi-aplikasi judi online, silahkan kalian hindari, karena aplikasi-aplikasi judi online ini dilarang oleh negara. Dan saya sendiri mengekang keras untuk perjudian dan mengekang keras untuk melakukan deposit di segala aplikasi, terkecuali saya menyarankan untuk ke kalian. Nah, di sini silakan kalian perhatikan, dan ada banyak banget aplikasi-aplikasi yang telah menyediakan hadiahnya. Nah, seperti di atas, yang paling atas ini guys, yang paling atas ini untuk aplikasinya, nah ini untuk hadiahnya ini di 59.000 koin, atau setara dengan, bentar guys, setara dengan berapa nih? Nah, jika 10 koin adalah 1 rupiah, kalau 50.000 koin ada berapa? Silahkan kalian hitung guys. Nah, di sini sebentar, masuk lagi di halaman yang tadi. Nah, di sini kan ada beberapa aplikasi. Silahkan kalian sesuaikan, dan minimal banget kalian wajib mengerjakan ataupun menyelesaikan 5 tugas per harinya, biar pendapatan kalian itu lumayan guys. Biar pendapatan kalian itu ya bisa dibilang kalian bisa withdraw di setiap harinya. Nah, di sini silahkan kalian klik untuk mendapatkan tugasnya guys. Nah, di sini silahkan kalian perhatikan guys. Di sini ada petunjuk dan ada syarat dan ada info permainan. Nah, di sini ada petunjuk. Nah, di sini open market gardens, dan di sini kalian disuruh untuk melakukan apa ya, melakukan uji coba permainan ini, dan kalian wajib banget untuk memenuhi di level 20. Nah, level 20 untuk kalian yang level 10 ke bawah, kalian akan mendapatkan di 1.000, 25.000, 3.000, nih gimana nih. Nah, untuk kalian di sini yang berhasil mendapatkan ataupun mencapai level 20, kalian akan mendapatkan semua koin di sini, yaitu 59.000. Total tugas ini ada 7, dan untuk syaratnya sendiri silahkan kalian klik syaratnya. Nah, di sini untuk aturan kelayakan guys, hanya untuk pengguna baru, selesaikan tugas dalam 45 hari. Nah, selesaikan tawaran ini di perangkat yang sama. Jangan hubungkan ke VPN saat menyelesaikan tawaran ini. Nah, jika untuk kalian yang sering banget mengerjakan tugas melalui VPN, kalian perlu banget untuk menonaktifkan VPN kalian. Dan jika kalian tetap mengaktifkan, tugas kalian akan tidak akan terselesaikan, guys. Nah, untuk syarat imbalan, ini pemesanan iklan bukan Tapjio, menentukan aturan dan persyaratan serta menentukan kelayakan tawaran dan penyelesaian. Nah, di sini silakan kalian baca sendiri, silakan kalian baca-baca. Di sini ada aturan dan ada syarat, ada info permainan juga di sini. Nah, di sini silakan kalian selesaikan, dan untuk menyelesaikannya silakan kalian klik yang dapatkan koin di sini guys, silakan kalian selesaikan semuanya. Nah, dan saya harap untuk informasi ini semuanya tidak bingung, dan kalian wajib banget untuk mempraktikkannya. Nah, di sini kalian perlu banget untuk apa ya? Walaupun kalian fokus di halaman ini, kalian perlu banget untuk menonton ataupun membaca novel di setiap harinya. Dan minimal banget ini di 180 menit di setiap harinya. Kalian wajib banget untuk menyelesaikan 180 menit per harinya, biar kalian mendapatkan income di setiap harinya. Dan buktinya saya telah mencairkan sekitar berapa ya? Ya kurang lebih ini 50-an ribu dari aplikasi ini. Dan di sini untuk menariknya silahkan kalian klik untuk tarik. Nah, di sini riwayat bonus ada juga. Dan tadi saya telah mewithdraw saldo saya ini di 20.000, dan ini berhasil landing di akun dana saya guys. Nah, di sini silakan kalian perhatikan. Saya akan membuka aplikasi dana saya, dan di sini silakan kalian tunggu sampai masuk halaman aplikasi dana, dan saya akan memperlihatkan bukti transaksi saya ataupun bukti kalau saya mendapatkan saldo dari aplikasi Viso ini. Nah, di sini silahkan kalian perhatikan. Nah, di sini isi saldo dari Viso sebesar 20.000 jam 2:22 ya guys. Dan ini tanggalnya 22 Juli 2024. Dan saya cek ya guys. Nah, di sini untuk tanggal sekarang pembuatan video ini di tanggal 22 Juli 2024. Ini sama ya guys. Dan ini
Nah, silahkan kalian perhatikan dan silahkan kalian fokus aja main di aplikasi Visio untuk kalian yang suka membaca dan untuk kalian yang suka banget untuk menghasilkan cuan dari internet ataupun dari aplikasi-aplikasi. Nah, mungkin untuk informasi kali ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.